Indonesia tanah paling subur sedunia. Nyari tanah nggak Indonesia tak nemu pak. Eta menen apa Indonesia? Saya tak tahu. Indonesia tidak punya iklim panas, tidak punya iklim dingin. Ada musim salju, ada musim gugur. Indonesia tanah paling sejuk, bukan lautan tapi kolam susu. Tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Itulah negara kita, Indonesia. Tapi Arab pemarat melarat. Arab apa? Mak parat melarat dia dek remet toh. Dari melarat reng Indonesia, reng berdebung mengeding kabar pemerintah tu umpes saya sokia daftar melarat. Orang Indonesia dari melarat mak mele mobil, mele sepeda motor jeng aja ngeredit, ontong berdebukan kredit dan jangan talpos tak sepeda. Senekannya sepeda kredit, anda tinggal pona, BPKB tak ada lah. Pegodi. Ada segala ada pengalaman. Kenapa orang Indonesia makrat melarat cek tanan subur? Gara-gara orang Indonesia karo lebur abangun masjid, ting lemah gida mare seong ke eta. Seboran, kule dungga dungu yonjeng, kau tunggu depak debu. Ya urusan mari pengajian sambian pancet taung ke masjid yang kok tak ngurus jaren kaki benetang penakan bengkok mari pengajian ini mulai toh. Masjid adalah logo terbesar dalam Islam. Anapa background mereka mak kibri lambangnya pintu gerbang masjid ini. Arab pemate beri gambar rombong bakso mak pas beri lambangnya masjid karena masjid logo terbesar dalam Islam. Pemapan tisan pemaju tisan mentadok masjid gersang pak. Biarkan desa itu tertinggal bangunannya tapi di tengah-tengah ada bangunan masjid akan sejuk desa. Pertanda desa itu akan kuat agamanya karena sekali lagi masjid adalah lambang dan logo terbesar dalam Islam. Melana Kanjeng Nabi Isra bi Allah tek berangkat dari pendopo. Kanjeng Nabi Isra teh berangkat dari Lunalun. Kanjeng Nabi Isra bi Allah berangkat dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan kurang langkong 400 sebijak kilo. Ongga gunung, toron cora, ongga cora. Depak ke Madinah Kanjeng Nabi yang direncanakan pertama kali membangun masjid.